Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azzalallahu ayyakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu memberkahi pertemuan kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberkahi dan didekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khadifillah zanallahu ayyakum. Kita bertemu kembali di Mudarasah Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Khadifillah zanallahu ayyakum. Alhamdulillah, kita telah memasuki Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita membaca mukaddimah yang begitu panjang sekali. Nah, khatibillah azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mubar bin Nisa bin Ma'adi bin Adnan. 21 nasab Nabi atau 20 kakek Nabi. Dan ikhadifillah zanallahu ayakum, kita telah membahas berkaitan tentang kelahiran Nabi SAW. Bukan kelahiran pasnya, tapi tahun gajah, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha bin Sabbah al-Ashram. Dan membawa pasukannya untuk menginginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khawatir bila zanallah wa iyyakum, kisahnya sudah kita panjang lebarkan, Anda bisa cek di sana. Ada yang mengatakan Abraha menyerang itu di bulan Muharram. Nah, kemudian ada peristiwa wafatnya ayah Nabi SAW. Syekh rahimahullah beliau mengatakan wafatnya Abdullah ayahanda Rasulullah SAW. Terjadi perbedaan pendapat kapan meninggalnya Abdullah. Apakah Nabi Muhammad SAW kala itu masih dalam kandungan atau sudah lahir? Pendapat yang paling banyak menurut ulama sirah, Rasulullah SAW ditinggal wafat ayahnya, Nabi Muhammad masih dalam rahim ibunya. Jadi
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat wajah ayahnya. Ayahnya meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih dalam rahim ibunya. Itu pendapat yang kuat yang dipegang oleh mayoritas ulama sirah. Kemudian juga tidak ada perselisihan bahwasannya ibunya Nabi Muhammad SAW meninggal antara Mekah dan Madinah bil Abwa, daerah Abwa. Nanti ada perang pertama kali Rasulullah SAW perang jumlah peperangan Nabi ada sekitar 21. Ada sekitar 21 perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibunda beliau dikuburkan di Al-Abwa. Al-Abwa itu Waddan. Disebut dengan Waddan. Daerah antara Mekah dan Madinah. Kapan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia? Meninggal dunia ketika pulang dari Madinah. Ingin menziarahi paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pamannya Abdullah. Jadi waktu itu ada Abdul Muthalib, ada Aminah bintu Wahab, ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu lagi Ummu Aiman. Nah, penulis di sini tidak menyebutkan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, cuma menyebutkan dari segi kakek dari Nabi, dari ayahnya. Ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang terkemuka, terkenal, bangsawan, subhanallah. Intinya Aminah ini meninggal usai dari menziarahi tempat pamannya yang ada di kota Madinah. Dan kala itu Nabi Muhammad SAW ketika ibunya meninggal, umur beliau belum sempurna 6 tahun. Itu bisa bayangin. Sebelum 6 tahun, ikhwan, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya Allah, cobaan yang diderita oleh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya meninggal ketika beliau sedang di rahim. Ibunya meninggal sedang beliau belum sempurna 6 tahun. Sehingga memori berkaitan tentang ayah dan ibunya pun hilang, tidak ada. Setelah itu dikafil oleh kakeknya, diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib pun sang kakek betul-betul merasa iba dan kasihan. Sehingga Abdul Muthalib mencintai Nabi Muhammad melebihi kecintaannya Abdul Muthalib terhadap anak-anak kandungnya. Bahkan Abdul Muthalib tidak mau melepaskan Nabi Muhammad SAW dimanapun berada. Betul-betul tidak mau, rasa iba dan kasihan. Dan Abdul Muthalib memiliki tempat di dekat Ka'bah. Kayak singgasana seperti itu.
dan dijaga oleh anak-anaknya dan kaumnya. Tidak ada yang bisa menduduki tempat duduk tadi kecuali Abdul Muttalib. Anak-anaknya nggak ada yang berani. Waktu itu yang tersisa anaknya adalah Abu Talib, paman Nabi, kemudian Abu Lahab, adapun Abbas dan Hamzah masih kecil. Dan anak-anak yang lain, tidak ada seorang putra atau putri dari Abdul Muttalib yang berani duduk di singgasana tadi. Kemudian Nabi Muhammad seringkali duduk di situ. Kemudian anak-anak Abdul Muttalib yang lainnya melarang, pergi, pergi, pergi. Tapi Abdul Muttalib pun tidak melarang. Justru yang dimarahi adalah anak-anaknya. Karena Hamzah orang tuanya masih ada. Karena Abbas orang tuanya masih ada. Nabi Muhammad cucu, Abdullah sudah meninggal, Aminah juga sudah meninggal. Duduklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping itu. Duduk di singgasananya Abdul Muttalib. Kadangkala Abdul Muttalib memangku, kadangkala Nabi Muhammad duduk biasa sendirian. Kemudian datanglah ke Mekah kaum dari Mudlij. Ada sebuah kaum yang bernama Mudlij. Mereka datang dari luar kota Mekah, datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Dan orang tadi dari suku Mudlij, dia termasuk Al-Qafah, orang yang pandai di dalam meneliti nasab. Tatkala orang-orang tadi, bukan satu orang ya ikhwah, tapi banyak orang. Tatkala orang-orang yang datang dari luar Mekah, kemudian tiba ke kota Mekah dan melihat telapak kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad lagi di pangku tuh, sekecil. Kemudian mereka pun mengatakan kepada kakek Nabi, ihtafiz bih falam najid qadaman ashbaha bil qadami alladhi fil maqami min qadamih. Orang-orang tadi, orang yang pakar nasab sejarah itu ya, yang bisa mengetahui, oh dari tangan, dari kaki kamu, dari suku ini, kamu dari suku itu namanya Qafah, dari Bani Mudlij. Kata mereka kepada Abdul Muttalib, wahai raja, ibarat kata seperti itu. Karena Abdul Muttalib memang raja kan. Jagalah anak ini. Maksudnya Nabi Muhammad. Kami tidak mendapati telapak kaki yang lebih mirip dengan yang di makam selain telapak kakinya. Pokoknya harus jaga nih Muhammad. Dia ini ada kemiripan dengan telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ya sebenarnya mereka semuanya memang keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk Abdul Muttalib juga keturunan Nabi Ibrahim. Tapi dalam artian adalah Nabi Ibrahim ini kan
manusia yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau melalui kenabian dan kerasulan. Nah, Nabi Muhammad ini dilihat persis banget seperti telapak kakinya Nabi Ibrahim. Nampaknya Nabi Muhammad ini nanti akan menjadi seorang persis seperti kakeknya Ibrahim, seorang nabi dan rasul. Tapi enggak tahu waktu itu maksudnya apakah nabi dan rasul seperti itu. Kemudian kakeknya pun Abdul Muthalib waktu itu kan banyak dikerumungi anak-anaknya, anak kandung. Nah, waktu itu keluarga Nabi, paman Nabi Muhammad yang kandung, kakaknya Abdullah adalah Abu Thalib. Nabi Muhammad memiliki paman. Paman kandungnya Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Adapun Abu Lahab bukan paman kandung, paman sebapak. Kemudian Hamzah juga paman sebapak. Kemudian Abbas juga sama, paman sebapak. Paman sebapak itu maksudnya apa? Ya, Abdul Muthalib punya istri banyak, poligami gitu, namanya sebapak. Nah, Nabi Muhammad ini memiliki paman kandung paling besar namanya Abu Thalib. Maka Abdul Muthalib pun menoleh ke arah Abu Thalib seraya mengatakan, "Isma' ma yaqulu haula wahtafiz bih." Wahai Abu Thalib, kamu paman Muhammad yang paling tua. Dengarkan apa perkataan kaum Bani Mudlij. Karena mereka termasuk orang yang pandai dalam memberikan nasab. Pokoknya dengarkan dan jagalah Muhammad. Maksudnya jaga Muhammad sepeninggalku. Singkat cerita, meninggallah paman kakek beliau sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Di saat umur Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 8 tahun. Sebelumnya Abdul Muthalib meninggal dunia, dikatakan bahwasannya Abdul Muthalib pernah bersyair. Pernah bersyair, berwasiat kepada Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi. Abu Thalib itu nama aslinya siapa sih, ikhwah? Antum kan kenalnya Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, Abu Thalib, Abu Thalib, Abu Thalib. Abu Thalib itu nama aslinya adalah Abdu Manaf. Abu Thalib nama aslinya adalah Abdu Manaf. Seperti kakeknya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Yang Abdi Manaf memiliki beberapa putra, Abdus Syams, Hashim, Nufail, Talib, Muttalib, bukan Talib tapi Muttalib. Sang kakek sebelum meninggalkan dunia yang fana ini berwasiat kepada paman Nabi, paman kandung Nabi, dengan mengatakan, "Kuwasiatkan kepadamu wahai Abu Abdu Manaf," maksudnya Abu Thalib, "yang hidup sepeninggalku." Karena anak paling tua, adapun Abdul Muthalib kan sudah tua renta. "Seorang anak sebatang kara yang ditinggal ayahnya," yaitu Abdullah. Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih kecil. Nabi Muhammad masih dalam rahim ibunya. "Jadilah seperti ibunya yang menyayanginya. Hai Abdul Manaf, hai Abu Thalib, jadilah kamu seperti ibunya, Aminah, yang sangat menyayanginya." "Mendekatkan kepangkuan dan hatinya. Engkau anakku yang menjadi tumpuan harapan. Engkau menghilangkan kezaliman dan memperkokoh kekuatan."
Lihat, itu wasiat Abdul Muttalib kepada ayah, kepada Abu Talib atau nama aslinya Abdu Manaf. Selesai. Dan meninggallah. Ini tidak dibahas secara detail ya, ikhwah, pamannya Nabi siapa, ini. Nah, bukan paman Nabi, ibunda Nabi ini. Nah, kemudian setelah itu titik-titik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan apa? Pembahasan berkaitan khusus tentang paman kakeknya Nabi. Sekarang kita membahas kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udah sampai, kisahnya udah sampai ke Nabi Muhammad umur 8 tahun, ya kan? Habis itu diulangin lagi sama siapa? Sama Abdul Muttalib. Diulangi tentang Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Ini kisah khusus tentang kakek Nabi SAW. Ini buku tidak menjelaskan kakek-kakek Nabi yang lainnya ya, ikhwan. Tapi kan sebelumnya sudah dibahas sama beliau kakek-kakek Nabi. Abdul Muttalib kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sejarawan ahli sejarah yang bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, Abdul Muttalib adalah seorang pemuka Quraisy, raja, yang memegang teguh janji dan berakhlak mulia. Naam. Akhlaknya mulia, luar biasa. Mencintai orang-orang miskin. Naam. Melayani jamaah haji. Naam. Memberi makan di masa-masa sulit. Naam, subhanallah. Lihat, ikhwan. Akhlak mulia Abdul Muttalib. Akhlak mulia Abdul Muttalib. Pemuka raja berpegang teguh dengan janji-janjinya, tidak mengingkari janji, berakhlak mulia, mencintai orang-orang miskin, subhanallah. Melayani jamaah haji, memberi makan di masa-masa sulit, dan mencegah orang-orang melakukan kezaliman. Ia adalah seorang yang suka memberi makan, bahkan kepada binatang buas sekalipun, dan burung-burung yang ada di puncak gunung. Subhanallah. Lihat ikhwah. Kakeknya Nabi aja udah luar biasanya, apalagi Nabi Muhammad SAW. Keturunan Quraisy ini, keturunan Nabi Ismail itu betul-betul luar biasa. Masya Allah. The best. Kemudian, ia mempunyai beberapa anak laki-laki. Ini sudah dibahas nih. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya Abdul Muttalib ini luar biasa. Baik hatinya luar biasa. Sampai burung-burung di puncak-puncak gunung sana, orang tuh sudah tahu kan, Mekah itu kan betul-betul ada gunungnya.
Tuh, lihat. Antum lihat gunung-gunung. Abdul Muthalib sampai naik ke puncak gunung untuk memberikan makanan kepada siapa? Ya, hewan-hewan. Kepada siapa? Kepada siapapun. Burung, nah. Nah. Itu akhlak mulianya Nabi apa Abdul Muthalib. Yang menurun ke Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena kita udah tahu orang Arab jahiliyah mereka itu memiliki akhlak. Tetapi diutusnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak yang mereka miliki. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan pembahasan tentang anak-anaknya. Abdul Muttalib memiliki beberapa anak dari istri-istri yang berbeda ya, Ikhwan. Ini nggak disebutin istrinya siapa aja nih. Abdul Muttalib punya beberapa anak. Anak yang paling tua adalah Al-Harith. Anak yang paling tua namanya Al-Harith. Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dia bukan paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman sebapak begitu. Dan Al-Haris ini karena beliau yang paling tua, beliau ini nanti yang akan membantu menggali sumur Zamzam. Kisah sumur Zamzam sangat terkenal sekali. Bahwasanya Abdul Muthalib mimpi kemudian disuruh menggali sumur Zamzam yang telah dipendam oleh suku Jurhum sebelum suku Jurhum terusir. Suku Jurhum. Al-Haris inilah yang paling besar dari putra-putranya, maka Al-Haris diminta untuk membantu sang ayah, yaitu Abdul Muttalib, untuk menggali sumur Zamzam. Dan Al-Harith ini meninggal dunia ketika Abdul Muthalib masih hidup. Nah. Kemudian Abdul Muthalib, udah tadi ya, Al-Harith sudah selesai. Tapi ada putranya Abu Al-Harith yang nanti masuk Islam.
Siapa putranya Al-Harits yang masuk Islam? Pertama, Ubaidah. Kedua, Rabi'ah. Ketiga, Abu Sufyan. Keempat, Abdullah. Jadi Al-Harits walaupun tidak masuk Islam karena meninggal dunia zaman dulu, ada empat anaknya yang masuk Islam. Berarti empat anaknya ini sepupu Nabi ya. Siapa saja? Ubaidah, Rabi'ah, Abu Sufyan, Abdullah. Abu Sufyan masuk Islam ketika bertemu dengan Nabi mau Fathu Mekah. Dan selesai. Kemudian membahas tentang anak Abdul Muttalib yang kedua. Syekh mengatakan yang kedua adalah Az-Zubair. Zubair adalah paman kandung Nabi, adiknya Abdullah. Zubair ini cerdas, pintar, cekatan, dan yang lainnya, sampai akhirnya Zubair diangkat menjadi ketua pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib. Bukan Abu Talib ya. Hashim itu kakaknya Muttalib. Kan antum udah tahu kemarin kisahnya. Bahwasanya Abdu Manaf, adik dari Abduddar, Abdu Manaf, memiliki beberapa putra. Pertama Abdu Syamsi. Yang kedua Hashim. Yang ketiga Al-Muttalib. Yang keempat Naufal. Tiga ini ya ikhwah. Empat. Nah, Abdullah Az-Zubair ini Zubair ini paman kandungnya Nabi. Adiknya Abdullah. Karena Abdullah sudah meninggal, akhirnya Zubair diberikan amanah untuk menjadi panglima perang Harbul Fijar. Bahkan Nabi Muhammad pun juga ikut turun. Ikut perang Harbul Fijar. Membawa apa? Anak panah. Az-Zubair ini selain panglima, Az-Zubair juga seorang yang mulia penyair. Seorang mulia dan penyair. Az-Zubair juga orang yang mengawali adanya Hilful Fudul. Hilful Fudul mudhafu ilaih. Perjanjian untuk mengangkat kezaliman di rumah Abdullah bin Jada'an. Lantaran Zubair ini melihat ada seorang pedagang yang naik di Bukit Sofa melantunkan syair. Bahwasanya dirinya terzalimi di bumi Mekah oleh penduduk Mekah sendiri. Bapaknya Amr bin Al-As. Siapa yang menzalimi pedagang tadi? Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Setelah itu, ikhwati fillah zanallah wa iyyakum, Al-As bin Wa'il As-Sahmi tidak mau membayar dagangannya. Hingga akhirnya dia melantunkan syair sang pedagang, dan Zubair pun kebetulan melewati dan melihat tidak boleh adanya kezaliman di Mekah. Naasnya, sayang sekali Zubair ini, paman Nabi, paman kandung Nabi, dia tidak masuk Islam. Al-Harits, paman seayah, tidak masuk Islam. Zubair juga tidak masuk Islam. Kasihan.
karena meninggal dunia sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Nabi Muhammad kan diutus menjadi Rasul umur 40 tahun kan, ikhwah. Nah, Zubair ini meninggal dunia sebelum Nabi berusia 40 tahun. Sehingga enggak mendapati Islam. Akan tetapi, sama seperti Al-Harith, yang putranya Al-Harith ada yang masuk Islam. Ubaidah bin Harith masuk Islam. Rabi'ah bin Al-Harith masuk Islam. Abu Sufyan bin Al-Harith masuk Islam. Abdullah bin Al-Harith juga masuk Islam. Sama, Zubair tidak masuk Islam. Tetapi anak-anaknya Zubair masuk Islam. Siapa? Satu, Abdullah bin Zubair. Ingat, ini Abdullah bin Zubair. Ini bukan Abdullah bin Zubair, panglima perang anaknya Asma binti Abu Bakar ya. Kalau itu Zubair bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Kalau ini Abdullah bin Zubair bin Abdul Muttalib. Ya nama orang Arab ya kayak gitu, sama-sama. Kalau Abdullah bin Zubair bin Awam cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abdullah bin Zubair bin Abdul Muttalib cucunya Abdul Muttalib. Abdullah masuk Islam. Kemudian ada juga Duba'ah. Duba'ah masuk Islam. Kok masuk Islam sih? Ini gimana sih ini? Kok ini ada titik ya? Bentar dulu deh. Ini masuk ke mana? Duba'ah Mahjal. Mahjal Sofia Atika. Apakah ini anaknya dari Zubair? Perlu diini lagi. Karena kadang Syekh Muhammad Zulhab, saya pun diteliti kadang titik komanya ini. Nah, kalau secara sekilas, anaknya Zubair itu Abdullah, Duba'ah, Mahjal, kemudian Sofia Atika. Mereka semuanya masuk Islam. Nah, selesai. Paman Nabi. Kok paman Nabi. Yang iya, nah, paman Nabi yang kedua, Al-Harith Az-Zubair. Kemudian setelah itu pembahasan paman Nabi Abdul Hamzah dan Abbas. Kalau antum perhatikan, ana memberikan lingkaran hijau. Dan menurut ana, entah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kurang rapi atau memang dari segi penelitinya. Kan peneliti ini kan tiga ulama, apakah kurang rapi juga. Kalau menurut ana, ini itu berhenti sampai sini. Wa aslama min auladihi selesai. Titik. Dan masuk Islamlah putra-putranya Zubair. Tapi tidak disebutkan siapa itu putra Zubair. Paham? Kemudian setelah itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan putra Abdul Muttalib nomor 3. Siapa? Abdullah. Kemudian putra yang berikutnya lagi, Duba'ah. Kemudian putra lagi, Mahjal. Kemudian putra lagi, Hamzah. Kemudian putra lagi, Abbas. Tapi masalahnya dia ada mati syahid begitu. Jadi betul-betul membingungkan. Udah, gak masalah. Karena nanti disebutkan di kitab lain insya Allah. Kalau antum ikut anak-anaknya. Karena ini memang membingungkan kadang. Kan kita udah saksikan sendiri di sebelum-sebelumnya. Kemudian ya udah kita lanjut aja. Intinya Al-Harith Zubair paman Nabi. Kemudian yang berikutnya paman Nabi yang bernama Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian paman Nabi bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi tetapi bukan paman kandung. Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi tapi bukan paman kandung. Jadi Abbas, Hamzah, Zubair Al-Harith,
itu beda bapak, beda ibu. Nah, kemudian di antara anak Abdul Muthalib ada Abu Lahab. Abu Lahab. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Abdul Uzza, nama aslinya Abu Lahab, Abdul Uzza. Tapi ada yang mengatakan Abu Lahab yaitu nama aslinya. Abdul Uzza, Abu Lahab, ya udah itu nama aslinya begitu. Abu Lahab ini juga sama beda ibu. Jadi Abdul Muthalib ini punya istri banyak, banyak banget, masya Allah. Sampai akhirnya apa? Abu Lahab ini yang Abdul Uzza, dia mendapati Islamnya Nabi dan mendapati kerasulan Nabi, tapi Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Hamzah masuk Islam, Abbas juga masuk Islam. Abbas masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriah sebelum Fathu Makkah. Hamzah masuk Islam lebih dahulu. Hamzah sama Abbas lebih tuaan Hamzah. Selisih 1 tahun. Jadi Nabi Muhammad sama Hamzah itu selisih 2 tahun. Abbas lebih tua 2 tahun daripada Nabi. Kemudian Hamzah selisih sama Nabi 3 tahun. Berarti kalau Nabi Muhammad umur 1 tahun, berarti Abbas tinggal nanti tambahin 2, berarti umur 3 tahun. Kemudian Hamzah umur 4 tahun, begitu. Berarti zaman dulu, paman itu sudah ada istilah anak kecil ya. Kan zaman kita sekarang kadang misalkan, antum punya anak, ya kan? Terus antum punya adik. Ya kok adik sih? Antum punya anak kecil. Terus misal ya, antum punya 5 anak nih. Anak pertama sudah nikah dan punya anak. Anak dari anak pertama ini umurnya misalkan 15 tahun. Terus antum punya anak yang terakhir nomor 5 yang umurnya masih 5 tahun. Paham? Nah, cucu antum dari anak pertama ini yang umur 15 tahun, dia nanti manggil ke yang nomor yang anak kandung antum 5, nomor 5 yang masih 5 tahun ini paman, paham? Itu kan di bahasa kita, bahasa Indonesia kan. Ternyata di Arab juga sama. Hamzah umurnya ya enggak kalah ini sama Nabi SAW. Umurnya cuma selisih berapa tahun saja. Tapi Nabi Muhammad panggilnya juga paman, kecil gitu. Kemudian ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan putra-putrinya. Abu Lahab ini termasuk paman Nabi yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad lahir, dia langsung menyuruh mantan budaknya Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Karena Aminah, ibunda Nabi SAW, air asinya tidak mengalir banyak. Sehingga diperintahkanlah siapa tadi? Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Lahab termasuk orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Nah, tapi ya Abu Lahab ini tua. Abu Lahab ya hampir setara dengan Abu Talib. Ya walaupun Abu Talib itu lebih tua. Intinya Abu Talib paling tua, kemudian Abu Lahab tua. Adapun Hamzah sama Abbas ini masih muda begitu. Sepantaran sama Nabi lah. Nah, Abu Lahab ini, ikhwah, dia punya anak. Abu Lahab, dia punya anak, beberapa anak. Anaknya Abu Lahab ini dinikahkan dengan anaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi mengisyaratkan Abu Lahab ini udah tua banget. Ya, udah besar banget.
Nabi Muhammad juga sudah besar. Dan Nabi Muhammad punya anak tuh. Siapa anaknya Nabi? Pertama, Qasim. Al-Qasim meninggal dunia ketika masih kecil. Kemudian anak kedua, Zainab. Anak ketiga, Ruqayyah. Anak keempat, Ummu Kulthum. Anak kelima, Fatimah. Anak keenam, Abdullah. Dah, ini enam anaknya Nabi dari Khadijah. Pertama, Al-Qasim. Kedua, Zainab. Ketiga, Ruqayyah. Keempat, Ummu Kulthum. Yang kelima, Fatimah. Yang keenam, Abdullah. Jadi laki-lakinya dua, anak pertama sama anak keenam, kedua-duanya ini meninggal dunia masih kecil. Ya. Hanya saja Abdullah meninggal dunia ketika Nabi sudah diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi udah umur 40 tahun lebih baru lahirlah siapa? Abdullah, tapi langsung meninggal dunia. Kasihan. Berarti sisanya tinggal 4 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Ruqayyah, pertama itu Zainab paling besar, kemudian kedua Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Adapun Zainab, Nabi Muhammad nikahkan dengan Abu Al-As bin Rabi'. Abu Al-As bin Rabi'. Dah, punya anak perempuan, Umamah. Kemudian habis itu anak terakhir nikah sama Ali bin Abi Thalib. Dah. Punya anak Hasan Husain. Tersisa dua orang. Dua orang ini dinikahi sama Utsman bin Affan. Tapi beda waktu. Pertama Ruqayyah. Ruqayyah dinikahi terlebih dahulu. Baru habis itu meninggal dunia setelah Perang Badar. Kemudian Utsman pun menikahi siapa? Ummu Kulthum. Menikahi Ummu Kulthum. Dan Ummu Kulthum meninggal dunia di tahun ke-9. Setelah Perang Tabuk. Kemudian sebelum ini, sebelum Utsman menikahi Utsman sebelum menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulthum, ternyata Ummu Kulthum ini pernah menjadi mantu atau menantunya Abu Lahab. Paham? Nah. Utbah. Kok Utbah sih? Apa tadi? Abu Lahab dan Abu Lahab, dia punya beberapa anak. Anaknya diantaranya Utsaibah, pakai ya. Nah, Utsaibah ini pernah menikah dengan Ummu Kulthum, putrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, Utsbah ini nikah sama siapa? Putrinya Nabi SAW yang bernama Ummu Kulthum, adiknya Ruqayyah. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, akhirnya Abu Lahab pun murka. Karena turun ayat apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Akhirnya Utsbah dipanggil. Utsbah sini. Iya ayah. Ada apa? Kata siapa? Kata Utsaibah. Ceraikan Ummu Kulthum. Cepat. Akhirnya terpaksa. Utsaibah pun menceraikan Ummu Kulthum. Padahal Ummu Kulthum cantik.
Ya udah diceraikan sama siapa? Abu Lahab. Berarti Ummu Kulsum nikah sama siapa coba? Ummu Kulsum nikah sama pamannya sendiri kan? Utsaibah ini kan anaknya Abu Lahab. Sedangkan Abu Utsaibah ini setara dengan Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah, Utsaibah bin Abi Lahab. Ummu Kulsum anaknya Nabi nikah sama pamannya. Antum kalau mau nikah sama paman antum enggak masalah. Ummu Kulsum nikah sama Utsaibah. Setelah itu, setelah Abu Lahab ditetapkan penghuni neraka, tabat jada bila Abu Lahab, saya selana ronzat lahab, dia marah dan meminta Utsaibah untuk menceraikan Ummu Kulsum. Ceraikan, makanya diceraikan. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuk siapa? Utsaibah. Agar dimakan binatang buas. Dan ternyata benar dimakan binatang buas, ikhwan. Utsaibah dimakan binatang buas. Nah, itu anak pertama yang disebutkan di sini. Kemudian anak kedua, Utsbah. Utsbah. Utsbah ini, dia anaknya Abu Lahab yang menikahi putri Nabi SAW yang bernama Ruqayyah. Bayangin, ikhwah. Sama kasusnya. Abu Lahab kan divonis masuk neraka. Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Akhirnya si Abu Lahab ini kan benci banget sama Nabi Muhammad. Akhirnya Utsbah pun dipanggil. Utsbah, sini. Ya ayah. Ceraikan Ruqayyah. Kita harus putus hubungan sama Muhammad. Akhirnya Utsbah pun menceraikan siapa? Ruqayyah. Itu bisa bayangin ya, ikhwah. Diceraikan sama siapa? Sama Utsbah, sama Utsaibah. Utsbah menceraikan Ruqayyah. Utsaibah menceraikan Ummu Kulsum. Sampai akhirnya nanti dinikahi Utsman. Utsman langsung menikahi Ruqayyah. Di Mekah itu juga langsung dinikahi sama Utsman bin Affan. Setelah itu Utsman bin Affan sama Ruqayyah pergi ke Habasyah. Hijrah pertama, habis itu balik lagi karena kisah surat An-Najm yang katanya masuk Islam. Setelah itu baru kemana lagi? Hijrah ke kota Madinah. Nanti Ruqayyah meninggal tahun 2 setelah Perang Badar. Setelah itu jarak berapa lama Utsman menikahi Ummu Kulsum. Nah, paham ya? Antum bisa bayangin bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima cobaan yang begitu berat, sudah berdakwah dicela sama kaumnya, putrinya juga diceraikan sama suaminya, Ruqayyah dicerai sama Utsbah, Ummu Kulsum dicerai sama Utsaibah. Tetapi, kemudian, anak yang ketiga adalah anak ketiga Abu Lahab, namanya Mu'tib. Nampaknya Mu'tib ini yang paling besar. Karena Abu Lahab itu juga disebut dengan Abul Mu'tib. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Utsbah dan Mu'tib keduanya masuk Islam ketika Fathu Mekkah. Utsbah dan Mu'tib keduanya masuk Islam ketika Fathu Mekkah tahun ke-8 Hijriah. Tapi sayang ya, karena Utsbah sudah menceraikan Ruqayyah, ya sudah, kayaknya dinikahi sama Utsman bin Affan. Nah. Kemudian setelah itu udah selesai nih ikhwah. Seharusnya ini tuh paragraf baru. Seharusnya loh. Nah.
Dan di antara anak perempuan Abdul Muttalib ada yang bernama Arwa. Arwa. Arwa ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Karz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdishams bin Abdimanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Abdishamsi setara dengan Hashim, Habib setara dengan Abdul Muttalib, Rabi'ah setara dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian setara dengan Abdullah, Karz setara dengan Nabi SAW. Kemudian Karz ini menikah dengan Arwa. Karz menikah dengan Arwa. Kemudian setelah itu lahirlah seorang anak yang bernama Amir, laki-laki. Sama anak bernama Arwa, perempuan. Nah, Arwa bin Karz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdishams, Arwa binti Karz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdishams bin Abdimana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, Arwa ini menikah dengan seorang laki-laki bernama Affan bin Abil As bin Umayyah. Affan bin Abil As bin Umayyah. Kemudian lahirlah siapa? Utsman bin Affan. Lahirlah siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Jadi Utsman bin Affan ini lahirnya dari siapa sih, ikhwah? Lahirnya dari ayahnya Affan, ibunya bernama Arwa. Nyambung ke nasab nabinya gimana? Ya dari Arwa ke Karz bin Rabi'ah. Sama kami nyambung ke Quraisy dari Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Antum bakalan bingung. Ya karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencampur adukkan, akhirnya ya antum juga kebingungan. Apalagi nama-nama banyak kayak gini. Dah. Sudah selesai. Kemudian Arwa ini meninggal dunia. Affan meninggal dunia. Kemudian Arwa ibunya Utsman bin Affan ini dinikahi oleh Uqbah bin Abi Mu'aytah. Uqbah bin Abi Mu'ayth. Orang yang menginikan Nabi SAW. Apa sih? Termasuk orang yang menyiksa. Bahkan mencekik Nabi SAW, Uqbah bin Abi Mu'aytah. Antum kalau melihat Utsman bin Affan ini memiliki luar biasa keluarganya Utsman bin Affan. Makanya ketika Sulhul Hudaibiyah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk apa? Untuk berembuk pada orang Quraisy agar Nabi Muhammad bisa haji, bisa umrah begitu. Karena kalau nggak ada orang dalam susah. Karena Rasulullah mengetahui Utsman ini anak tirinya Uqbah bin Abi Mu'ayth, sedangkan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini kafir, akhirnya diinikan. Lagi pula Utsman bin Affan ini juga ada hubungan sama siapa? Abu Sufyan. Udah kamu inikan ya, Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus Utsman untuk berembuk, ngasih tahu ke orang Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad datang itu tujuannya untuk umroh, nggak mau memerangi, itu di tahun ke-6 Hijriah. Dia akan datang. Kemudian, dari pernikahan Uqbah dan ibunya Utsman, Arwa tadi, lahirlah Al-Walid. Berarti saudara seibu dengan siapa? Utsman bin Affan. Dan Arwa ini, ibunya siapa namanya? Utsman bin Affan, dia diberikan hidup, bahkan masuk Islam sampai meninggalnya, sampai pemerintahannya Utsman bin Affan.
Masya Allah ya, Utsman bin Affan masih bisa. Kalau aku pikir-pikir tuh Nabi Muhammad tuh kasihan loh, ikhwah, ya Allah. Tapi semuanya sudah ketetapan sih. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Nabi Muhammad enggak ini. Ayahnya enggak masuk Islam, ibunya juga enggak masuk Islam. Ayahnya Abu Bakar masuk Islam, ibunya Abu Bakar As-Siddiq juga masuk Islam. Insyaallah. Ibunya Utsman masuk Islam. Cobaan Nabi Muhammad itu berat sekali, berat. Udah tadi apa? Di ini sama kaumnya, antum bisa ngebayangin nggak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicela sama kaumnya, dakwah itu kan baru pertama kan dakwah, terang-terangan kan itu, kan 3 tahun sembunyi-sembunyi. Setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, fasda bimatu maru'arit anil musyrikin, haru, ayo Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun apa, mengeluarkan, menerangkan dakwah secara terang-terangan, semuanya masuk Islam. Pokoknya yang terkenal di Bukit Shofa. Setelah itu perlakuan kaumnya, menyiksa Nabi, para sahabatnya. Setelah itu turun ayat yang Abu Lahab. Kemudian Nabi Muhammad, putri beliau, Ruqayyah, istri dari Utsbah, diceraikan. Kemudian Ummu Kulthum, putri Nabi, ya, istri dari Utsaibah, diceraikan juga. Kira-kira Nabi Muhammad gimana coba? Otomatis kan putrinya Nabi bakalan sedih kan? Ruqayyah sedih, Ummu Kulthum juga sedih. Itu bisa bayangin gak nih ikhwan? Ruqayyah dicerai, kemudian Ummu Kulthum dicerai. Otomatis bakalan curhat dong sama ayahnya. Curhat sama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad juga masih berdakwah dan itu. Makanya ingat, antum kalau ngelihat, ingat cobaan Nabi SAW itu luar biasa. Berat. Kemudian ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kembali, di antara putri Abdul Muttalib adalah, antum perlu memaklumi ya, intinya memaklumi karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini hidup di tahun 1206 Hijriah. Itu udah lama sekali, makanya bukunya ya kadang kayak gini. Kalau antum mau membaca buku-buku lama sekarang ya lebih rapi. Anaknya ini anaknya itu, ini anaknya Abdul Muttalib 1 2 3 gitu. Anak kita kan sudah menyelam pakai buku ini ya, kita harus selesaikan, tuntaskan. Nah, kemudian putri Abdul Muttalib yang lainnya adalah Barrah. Barrah ini adalah bibi Nabi SAW. Dari Barrah, Barrah menikah dengan Abdul Asad Al-Makhzumi. Barrah menikah dengan Abdul Asad Al-Makhzumi. Abdul Asad bin Ri'ab. Nah, dari pernikahan bibi Nabi yang bernama Barrah dengan Abdul Asad, keluarlah anak laki-laki yang bernama Abu Salamah atau nama aslinya Abdullah. Abu Salamah, nama aslinya Abdullah. Yang meninggal, sahabat Nabi yang meninggal ketika tahun 4 Hijriah. Jadi beliau terluka di perang Uhud, setelah itu tahun keempatnya Rasulullah menyuruh berperang. Kamu harus berperang, akhirnya ikut berperang. Dan akhirnya meninggal dunia, lukanya. Istrinya Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini dinikahin nanti sama Nabi setelah masa idahnya selesai. Berarti Abu Salamah ini dia siapanya Nabi? Sepupu kan? Nah. Karena Barrah ini bibinya Nabi, berarti anaknya Abu Salamah berarti sepupu. Dan tidak hanya sepupu saja Barrah ini, Abu Salamah ini, ikhwan. Tidak hanya sepupu, melainkan apa? Saudara sepersusuan juga sama Nabi. Karena Thuwaibah ini dia menyusui Hamzah, menyusui Abu Salamah
dan menyusui Nabi. Nah, kemudian juga ada anaknya Abdul Muttalib bernama Atikah. Atikah ibu dari Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ini sepupu Nabi SAW. Jadi Atikah menikah dengan Abu Umayyah, kemudian lahirlah Abdullah, Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah, dia sama Abu Sufyan bin Harith yang tadi kita sudah isyaratkan, keduanya nanti mendatangi Nabi ketika sebelum Fathu Mekah. Jadi di jalan tuh Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu, anak dari paman, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah, sepupu dari anak bibi, keduanya mendatangi Nabi mengumumkan masuk Islam. Kami masuk Islam. Ya udah, kayaknya masuk Islam. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wakhtalafa fi islamihima fi islamiha. Untuk Atikah para ulama berselisih pendapat apakah Atikah ini masuk Islam atau tidak. Tapi Abdullah masuk Islam nanti. Dan Abdullah bin Abi Umayyah ini sepupu Nabi yang ketika Abu Talib meninggal dunia, Abu Talib nih meninggal dunia, dia ada di sampingnya Abu Talib. Dan Nabi Muhammad juga ada di sampingnya Abu Talib. Kala itu Abdullah bin Abi Umayyah dia belum masuk Islam. Sampai akhirnya Abdullah bin Abi Umayyah melihat siapa? Melihat Nabi Muhammad mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, wahai Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha inda Allah. Aku akan menyelamatkan kamu. Kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, baca. Pokoknya baca-baca. Abdullah bin Abi Umayyah, dia gak bisa ngapa-ngapain. Karena sepupunya sendiri kan. Akhirnya dia keluar nyari Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Abu Jahal. Ya ada apa? Muhammad sedang mentalqin pamanku Abu Thalib. Akhirnya Abu Jahal pun datang sama siapa? Abu Jahal datang sama Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi Muhammad tetap, ayo paman ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu membenci sama agamanya. Agamanya anumu sendiri. Ayahmu, Abdul Muttalib, ayahmu. Sampai akhirnya bingung, akhirnya meninggal dunia di atas kufuran. Dah. Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, di antara bibi Nabi SAW adalah Sofia. Sofia ini ikhwah, dia menikah. Sofia ini dia adalah ibu dari sahabat Zubair bin Awam. Jadi Sofia nikah sama laki-laki yang bernama Al-Awam, keluarlah Zubair. Jadi dari tadi yang tadi antum ini siapa? Zubair bin Awam, ya kan? Berarti Zubair bin Awam siapanya Nabi? Zubair bin Awam sepupunya Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah sepupu Nabi. Kemudian Abu Salamah sepupu Nabi. Adapun Utsman bin Affan bukan ya, bukan sepupu Nabi. Karena jauh bawahnya. Kemudian Utsbah sepupu Nabi. Bukan. Ya, Utsbah sepupu Nabi. Utsaibah juga sepupu Nabi. Kemudian ikhwah, di antara anak dari Abdul Muttalib atau bibi Nabi SAW adalah Arwa. Dari Arwa ini keluarlah sepupu Nabi yang banyak, yang Jahsy, ya itu pernah dengar. Jadi Arwa di sini berbeda dengan Arwa yang menikah dengan Kars bin Rabi'ah bin Habib. Kalau tadi yang atas tadi, Arwa nikah sama Kars bin Rabi'ah bin Habib bin Abdisyams, keluarlah Arwa, ibunya Utsman bin Affan. Affan bin Abil As bin Umayyah.
Kalau ini Arwa beda, beda lagi. Arwa nikah sama siapa? Jahsy. Ya, kemudian lahirlah siapa? Abdullah bin Jahsy, Abi Ahmad bin Jahsy, Ubaidillah bin Jahsy, Zainab bin Jahsy, Hamna bin Jahsy. Naam. Abdullah bin Jahsy sepupu Nabi. Termasuk orang yang pertama kali diutus Nabi untuk apa? Untuk Syariah. Untuk berperang. Mana tabridat? Belum ada toh. Abdullah bin Jahsy. Banyak banget ya faedahnya. Makanya antum harus mengulang-ulangi kalau antum mau ahli sirah. Nah, Abdullah bin Jahsy sepupu Nabi yang di antara orang-orang yang pokoknya terdekat kemudian disuruh perang, ayo perang. Kemudian Abi Ahmad. Kemudian Ubaidillah. Ubaidillah ini dia suami dari Ummu Habibah. Ramlah binti Abi Sufyan. Istri Nabi. Ubaidillah nikah sama Ummu Habibah. Yang katanya Ubaidillah ini melihat wanita Nasrani kemudian akhirnya berzina atau gimana, akhirnya murtad. Tapi kisahnya didhaifkan oleh para ulama. Intinya Ubaidillah menurut pendapat yang rajih ya, Ubaidillah ini meninggal dunia, setelah itu Ummu Habibah dinikahi Nabi SAW. Ubaidillah ini sepupu Nabi. Kemudian ada Zainab. Zainab bintu Jahsy sepupu Nabi. Dinikahi Zaid bin Harithah. Setelah selesai cerai dengan Zaid, Nabi pun menikahi. Menjadi Zainab bintu Jahsy sebagai ummahatul mu'minin, istri Nabi SAW. Kemudian Hamnah. Hamnah binti Jahsy. Dia ini termasuk orang yang apa itu namanya, la haula wala quwata illa billah, menuduh Aisyah berzina. Hamnah binti Jahsy dia menuduh Aisyah berzina. Sampai akhirnya nanti dia dicambuk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamnah binti Jahsy dia ini dinikahi Mus'ab bin Umair, orang yang pertama kali diutus ke Madinah, Mus'ab bin Umair. Kemudian Hamnah juga nanti dinikahi setelah Mus'ab meninggal dunia kan. Setelah itu dinikahi Talhah bin Ubaidillah. Setelah itu Talhah meninggal dunia di mana? Di perang Mu'tah. Ya Allah, banyak banget ya. Enak kan? Iya enak kalau misalkan antum udah hafal. Kalau antum hafal ya enak. Tapi untuk sampai ke derajat bisa menghafal-hafal kayak gitu ya susah. Butuh waktu. Dah selesai. Setelahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali lagi ke mana? Ke Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini siapa sih ibunya? Salma binti Amr. Salma binti Zaid. Kemudian kisah tentang Abdul Muttalib. Dah. Makanya anak kasih garis hijau menunjukkan apa itu sudah selesai pembahasan tentang keturunan Abdul Muttalib. Jadi yang ada dengan yang sahabat yang ada hubungan dengan Abdul Muttalib siapa? Hamnah. Hamnah ini siapanya Abdul Muttalib? Cucu. Hamnah cucunya Abdul Muttalib. Zainab cucu Abdul Muttalib. Ubaidillah cucu, Abu Ahmad cucu, Abdullah cucu. Nah, keluarga Ummu Jahsy ini, keluarga Jahsy ini, mereka semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Bahkan mereka termasuk orang-orang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Kemudian di antara cucu Abdul Muttalib adalah Zubair bin Awam. Kemudian di antara cucu Abdul Muttalib adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian di antara cucu adalah Abu Salamah. Di antara cicit Utsman bin Affan. Tuh. Siapa lagi? Di antara cucu Utbah, suaminya Urqayyah, Utsaibah, suaminya Ummu Kulthum. Utbah masuk Islam. Adapun Utsaibah dimakan serigala katanya.
Kemudian siapa lagi? Dah. Di antara cucu Abdullah bin Al-Harith, Abu Sufyan bin Al-Harith, Rabi'ah bin Al-Harith, Ubaidah bin Al-Harith. Antum bisa bayangin nih, wah cuma berapa garis aja loh kayak gini, tapi kita panjang sekali sampai hampir 1 jam. Nah, setelah itu nanti kita akan membahas tentang kisah Abu Talib, Abdul Muttalib. Ya, nama aslinya siapa? Saibatul Hamdi, kemudian pamannya gimana? Nah, nanti kita bahas. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.